korban oleh lumpur. Wah, sedih banget ya lihatnya pemirsa. Dari dulu orang-orang yang ada rumah di sana, sekarang gak ada rumah lagi, gak ada pekerjaan lagi. Sedih banget ya. Apa hati? Polisi lumpur. Bapak. Bapak. Jangan kejar-kejaran terus, Pak. Bapak. Polisi lumpur apa? Bukan. Oh, bukan. Apa? Mandi lumpur, kalau cepet gak susah. Oh, kurang mandi. Mandi? Ya. Aku pikir manusia lumpur, Pak. Bukan. Oh, ya udah deh. Sekarang gini nih, dari sebelum Bapak mandi nih, Pak ya. Kita lihat dulu rekaman CCTV berikutnya. Ini dia. Pemirsa, kamera CCTV yang satu ini berasal dari negeri kangguru Australia. Belakang-belakang sebuah tempat pengisian bahan bakar, seorang wanita terekam sedang mengisi full tank mobil yang ia tumpangi. Peristiwa mengejutkan pun terjadi. Mobil mendadak jalan, padahal selang masih terhubung dengan tangki bensin. Ternyata teman si wanita yang ada di balik kemudi panik lantaran datang polisi lalu lintas yang hendak memeriksa kelengkapan kendaraan. Usut punya usut, ternyata plat mobil ini palsu hingga membuat panik pengemudinya. Wah, kasihan juga sih, mana si wanita lagi hamil. Lagi yang ngapain sih pakai plat palsu segala? Bisa-bisa hati nggak pernah tenang tuh. Kamera CCTV di sebuah gedung elektronik merekam aktivitas para karyawan yang sibuk memindahkan televisi keluaran terbaru untuk dimasukkan ke dalam gudang. Karena kurang hati-hati, seorang karyawan terjatuh seperti ini. Wah, padahal TV LED yang ia bawa harganya hampir 10 juta rupiah loh. Wah, semoga aja nggak disuruh ganti. Kalau enggak kan tekor banget tuh. Pemirsa, banyak cara dilakukan orang untuk mendapatkan klaim asuransi. Ada yang jujur, ada pula yang menggunakan cara-cara palsu. Dia yang satu ini ternyata bukan jatuh beneran. Ia sengaja menjatuhkan dirinya agar uang asuransi bisa dicairkan karena kecelakaan. Di negara maju seperti Amerika, pemilik toko wajib memberi ganti rugi melalui klaim asuransi bila ada konsumen yang mengalami kecelakaan di area toko. Pemirsa, mobil raksasa seperti ini memang lebih sering berjalan dengan kecepatan benda. Tapi jangan salah sangka, potensi bahaya tetap mengintai kalau kita kurang waspada. The grass wasn't green enough here. After watching it with my tears, I'm not sure.